Hai Scorpio, Sun, Moon, dan Rising. Cek juga bacaan zodiak Moon dan Rising-nya kamu. Ini untuk energi Februari 30 hari ke depan atau ketika kapan saja kamu menonton video ini 30 hari ke depannya. Scorpio, Sun, Moon, dan Rising. Kita lihat situasi kamu. Scorpio. Scorpio. Februari. Ada King of Swords ya, The Emperor, dan Seven of Swords. Scorpio ini dua kartu maskulin ya, dan ada Seven of Swords. Oke, sepertinya kamu terkait dengan pimpinan atau leader. Dan di sini Seven of Swords ini ada situasi manipulatif. Kamu ngerasa ditipu ya atau dibohongin di sini. Tapi satu sisi Seven of Swords ini juga menggambarkan strategi-strategi kamu dalam menghadapi pimpinan ataupun leader kamu. Nah, ini bisa saja kamu yang sepertinya berhadapan langsung dengan sikap-sikap manipulatif pimpinan kamu. Atau kamu yang punya sikap manipulatif ke pimpinan kamu di sini ya. Scorpio. Ada Knight of Pentacles, Ace of Wands, Nine of Cups. Oke. Ini sepertinya ada penawaran yang datang ke kamu, Scorpio. Kesempatan yang datang, ditawarkan ke kamu kesempatan ini. Dan kamu bahagia, ya. Bahagia dan ngerasa, ya inilah rasa bahagia yang memang kamu tunggu-tunggu. Kamu memang menantikan kabar dan kesempatan ini dan sudah sejak lama saya lihat. Atau ini ya, kalaupun kamu tidak terkait dengan pimpinan, maka ini kamu terkait dengan dua orang maskulin ya, satu King of Swords dan satu The Emperor. Ini satu pasangan kamu secara resmi, tapi satu lagi ini seseorang yang sepertinya menjadi orang ketiga ya. Di sini ada Two of Cups dan King of Wands, Nine of Wands. Kamu terkait dengan banyak maskulin ya. Atau memang energi kamu maskulin dalam situasi kamu di bulan Februari ini. Nah, saya lihat di sini ada situasi kamu yang ada kaitannya dengan relationship, partnership, atau cinta. Ya. Di sini ada Two of Cups, King of Wands, Nine of Wands. Kamu menutup diri dari seseorang di sini. Dan bisa saja kamu ngeblokirnya atau memang kamu menghapus nomornya. Dan King of Wands ini, karena orang ini sebenarnya nge-stalking kamu terus ya, atau kamu di sini juga nge-stalking dia. Jadi sama-sama nge-stalking ini pada intinya memang dengan Two of Cups ya, pengennya itu bersama, pengennya itu bertemu. Tetapi saat ini menutup diri karena ada situasi yang harus kamu selesaikan dulu dengan dua orang ini. Jadi orang yang ini sepertinya memang harus kamu abaikan dulu saya lihat ya. Scorpio. Ada Page of Sword dan Age of Pentacles. Oke. Ini Page of Sword ini sikap kamu yang memata-matai dan mencari petunjuk ya. Tapi di sebelahnya Seven of Sword. Jadi ini seperti situasi kamu yang kucing-kucingan gitu ya. Seperti mencari situasi yang aman. Nge-stalking, istilahnya intip-intipan gitu ya. Jadi, oh dia nggak ngelihat dan kamu kabur misalnya. Atau dia
nggak tahu nih kamu mau kemana dan kamu pergi nggak ngasih tahu kemana kamu. Jadi ada situasi kamu di sini yang mencoba untuk menghindari, tetapi dengan manipulatif ya, Scorpio. Six of Swords, Four of, nah ini dia Four of Pentacles. Jadi kamu penuh rahasia, strategi, Knight of Swords. Intinya adalah Two of Swords ya. Jadi Two of Swords ini adalah kamu bingung di sini. Mana yang sebenarnya baik untuk kamu? Bingung mana yang sebenarnya ini niat tulus ke kamu. Dan semakin kamu bingung, maka kamu semakin overthinking di sini. Ada Six of Swords dan Four of Pentacles ya. Dengan adanya Knight of Swords ini ada kemarahan dari kamunya. Atau sikap kamu yang kesel banget nantinya terhadap seseorang. Okay. Dan kemudian kalau dari keuangan dengan adanya Ace of Pentacles dan Four of Pentacles, kamu akan menjaga, menyembunyikan, nyimpan, dan investasi hasil kerja keras kamu. Tapi kamu akan cenderung menggunakan uang yang diberikan kepada kamu. Jadi kalau misalnya kamu di sini perempuan, kamu punya pasangan ya, uang hasil kerja keras kamu ini kamu simpen, kamu investasikan di tempat yang aman dan tersembunyi. Pasangan kamu nggak tahu. Tapi kamu di sini cenderung mempergunakan kebutuhan hidup kamu, biaya dari pasangan kamu. Dan kalau ada apa-apa yang kamu perlukan, kamu di sini mintanya sama pasangan kamu. Karena pasangan kamu di sini the emperor, dia adalah raja yang bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan kamu. Nah, kalau kamu maskulin di sini Capricorn, saya lihat memang ada situasi kamu yang dicurangi oleh rekan kamu, ya, kalau kamu maskulin. Dan ini sama-sama saling manipulatif. Dia begitu, kamu juga begitu. Karena kamu tahu dia begitu, jadi ya kamu begitu. Oke. Di bottom of the deck-nya di sini ada Ten of Wands, ya. Sebenarnya ada beban dan tanggung jawab yang harus kamu selesaikan, yang saat ini harus kamu pikul. Bisa saja ini tanggung jawab yang ada kaitannya dengan amanah ya, amanah orang tua, figur bapak yang mengamanahkan sesuatu ke kamu di sini. Tapi pada inti energi ini dengan adanya Nine of Cups ya, kamu masih happy kok, nggak ada kesedihan di sini. Jadi kamu fighting, saya lihat. Kalau kamu berhadapan dengan orang manipulatif ya, kamu juga seperti itu, saya lihat. Kalau kamu di sini berhadapan dengan orang yang mau sama kamu tapi nggak ada upaya ya, kamu akan menutup diri, saya lihat. Jadi kamu akan mengabaikan perasaan kamu terhadap orang lain, tapi kamu lebih menikmati perasaan kamu untuk diri kamu sendiri. Oke. Okay? Dan kemudian di sini ada Six of Swords ya, ada situasi kamu yang mungkin akan melakukan perjalanan atau inginkan perpindahan. Misal kamu ingin pindah kerja, kamu ingin resign. Ini masih rencana saya lihat. Jadi ada rencana-rencana dan kamu mencoba menenangkan hati kamu dulu. Mencoba untuk merasakan bahagia nggak kalau kamu nantinya resign. Atau di sini ada keinginan kamu pindah kantor kalau kamu di sini profesional ya. Atau juga di sini kamu ingin melakukan perjalanan. Pindah tempat tinggal bisa saja, pindah apartemen, pindah kos. Karena ada situasi kamu menghemat pembiayaan bisa saja. Okay. Menghemat waktu juga bisa saja. Seperti meminimalisir pengeluaran kamu di bulan Februari ini. Kalau kamu terkait dengan bisnis, saya lihat di sini akan ada kesempatan yang datang, penawaran yang datang ke kamu. Tetapi sepertinya kamu di sini menutup diri dari seseorang yang ingin bekerja sama dengan kamu. Mungkin ada sesuatu di masa sebelumnya, kamu pernah dibohongi, kamu pernah dicurangi oleh orang itu. Jadi sekarang, kalaupun dia ingin berbisnis lagi dengan kamu, kamu menutup, ya, kamu tidak menerima. Dan kamu di sini akan banyak tanggungan, kewajiban juga, ada banyak pekerjaan yang harus kamu kerjakan. Apakah kamu di sini bisnis, ataukah kamu di sini secara mandiri. Ada banyak pesanan-pesanan yang datang, proyek yang harus kamu selesaikan. Ini yang membuat kamu happy, ya. Kamu bekerja dengan happy dan kemungkinan kamu akan menghemat pengeluaran kamu. Jadi ini juga keterkaitan kamu yang jarang ngumpul dengan teman-teman kamu karena kamu di sini ingin menghemat pengeluaran kamu. Dan kemungkinan ada tindakan yang akan kamu lakukan secara terburu-buru atau nanti ada perjalanan yang secara tiba-tiba. Jadi siapkan aja koper kamu ya.
agar nanti kalaupun melakukan perjalanan secara tiba-tiba, koper kamu sudah siap ya, kemudian sepatu atau apapun yang biasa kamu bawa untuk perjalanan sudah ready ya. Jadi kamu nggak perlu panik nantinya, karena di sini ada situasi yang dadakan di sini ya, untuk pindah ya, atau untuk melakukan perjalanan. Ada perpindahan dadakan, ada perpindahan yang memang sudah kamu rencanakan. Oke. Kemudian untuk keuangan ya, tadi saya katakan ada kesempatan yang datang dan memungkinkan kesempatan ini membawa kabar baik untuk uang, tapi memang kamu menghemat pengeluaran. Dan untuk hal-hal lain, saya akan lihat pesan dari universe untuk kamu ya. Scorpio, pesan semesta untuk Scorpio. Bulan Februari atau 30 hari ke depan. Satu kartu di sini ada adversity, I accept that challenges are the best way to learn. Ini adversity, pembelajaran tingkat tinggi. Jadi ini ada kaitannya dengan akademisi. Mungkin kamu terkait dengan orang-orang yang di sini levelnya terkait dengan akademisi ya. Kamu terhubung dengan profesor, dokter, atau ya orang-orang yang cerdas secara akademisi. Dan ini juga membawa dampak ke kamu pengen meneruskan pendidikan kamu, bisa saja ya. Atau memang ada tuntutan dari perusahaan kamu agar kamu di sini menambah skill kamu sehingga kamu harus mengikuti kuliah lagi. Ini sepertinya saran, tapi ada kesempatan yang datang juga. Jadi bisa saja ini tawaran kesempatan agar kamu kuliah lagi ya, Scorpio. Saran kedua di sini ada pride ya. I love myself and I see myself in everyone. Ini terkait tentang harga diri dan kemudian sukses ya. Scorpio, ini saya lihat kalau kamu memang berada di situasi akademisi, sepertinya kamu terkait dengan dosen pembimbing, bisa saja ya. Sehingga di sini ada adversity, ini terkait dengan itu. Dan di sini ada I love myself and I see myself in everyone. Ini terkait tentang harga diri dan bagaimana cara menghargai orang lain. Ya, kalau di sini kamu memang disarankan atau diarahkan untuk lebih menghargai orang lain, maka lebih banyaklah tunduk ya. Menghormati maksud saya, menghargai orang lain. Tetapi kalau di sini ada seseorang atau pihak-pihak yang kayaknya tidak menghormati dan tidak menghargai harga diri kamu ya. Ya, di sini katanya cintai dulu diri kamu baru kamu bisa melihat orang lain mencintai kamu. Hargai dulu diri kamu baru kamu bisa melihat orang lain menghargai kamu. Oke. Saran selanjutnya di sini ada success. I know that there is no greater goal than to love. Jadi katanya di sini kamu tahu apa yang bisa kamu capai di dalam kehidupan kamu atau di dalam target-target kesuksesan kamu. Oke, Scorpio. Saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu ingin bacaan mingguan, silakan join membership level The Sun ya. Dan jika ingin personal reading berbayar, cek description box, ada nomor WhatsApp saya dan ada harganya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share. Nantikan video selanjutnya. Bye.